Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Boleh yang masuk. Tahan aja ya. Kami pelovers di rumah, itu dia tadi situasi di proses buka mata batin. Ya, selamat datang di Kakak Beradik Podcast Horror malam hari ini. Sebelum acara ini mulai, kami mengingatkan bahwa seluruh tim sebelum proses syuting sudah melakukan protokol kesehatan dengan melakukan swab antigen dan puji syukur hasilnya non-reaktif. Yeah. Maka dari itu, kita boleh buka maskernya. Spesial banget malam hari ini ada Kak Hilda. Akhirnya datang juga. Tadi udah. Ya. Ya. Oke. Okay. Boleh dipakai headphone ya? Pakai. Pakai nih. Pakai okay. Dong. Iya. Aku pengen ngingetin buat kalian semua di rumah juga bahwa mulai minggu depan kita sudah berangkat syuting untuk Kakak Beradik Podcast The Lost World dan kalian sudah bisa mendapatkan tiketnya. Yang pertama kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya @mopchannel dan juga kalau kalian yang ada di luar negeri, kalian dengan gampangnya bisa langsung chatting ke admin WhatsAppnya Happening. Kalian akan dibantu mau beli berapa banyak pun langsung aja cek ke sana ya. Wow. Ya, oke. Okay. Dan untuk keterangan lebih lanjutnya bisa lihat di Instagram mopchannel. Ya. Atau di Instagramnya Kakak Beradik Podcast. Oke. Okay. Ya? Yes. Oke, okay, dan pada malam hari ini kenapa ada Kak Hilda cantik. Ya, yang cantik ini. Terima kasih. Ini banyak yang mau kita tanya sebenarnya. Yep. Ya. Sebelumnya terima kasih udah berani ya berarti malam hari ini ya. Mudah-mudahan berani. Aku penasaran deh, langsung pengen nanya. Ini kan ada banyak itemsnya dalam satu paket. Buat aku ataupun buat semua KBP lovers di rumah, boleh dikasih tahu nggak dalam satu paket ada apa aja sih? Produknya apa aja yang ada di Kezia? Kezia Skincare itu kan produk skincare lokal yang dibuat atau diproduksi di pabrik berstandarisasi internasional. Yeah. Yeah. Okay. Nah. Jadi yang digunakan itu adalah bahan-bahan alami, bahan-bahan yang aman, premium, halal, BPOM yang sudah pastinya ya. Dan juga sudah teruji klinis. Nah, paket-paket kita ini salah satu yang memang the best-nya. Jadi trilogi dari paket kita ini the best-nya dari produk kita. Karena produk Kezia Skincare bukan skincare untuk face care aja, tapi ada body care, ada juga makeup dekoratifnya gitu. Banyak ya? Banyak. Nah, untuk paketnya sendiri itu di setiap paket ada 5. Nah, untuk paketnya dibedakan berdasarkan jenis kulit dan masalah kulitnya. Oke, okay, nah kalau dari Kezia sendiri kan berarti ada produk andalan, unggulan ya? Betul. Nah, kalau produk unggulannya apa nih? Kalau produk unggulannya itu adalah paket akne. Akne. Ya. Apalagi di sekarang di masa pandemi kan kulit kita pakai masker terus itu lebih mudah berjerawat ya. Maskne ya. Nah, itu jadi masalah-masalah yang timbul kayak misalnya jerawat itu dapat diatasi dengan paket akne series. Iya iya iya. Ini berarti aku coba lihat. Ini yang pertama ada Acne Series Facial Wash. Yep. Kemudian ini ada lagi, ini Acne Series Toner. Yep. Jadi caranya gimana nih Kak?
kalau dalam satu rangkaian kan ada 5. Yeah. Walaupun cara harganya pakainya sangat terjangkau dia, tapi udah lengkap banget. Ada facial wash yaitu sabun, ada toner, ada serum, dan day cream juga night cream. Nah, cara pakainya kalau untuk siang hari bisa pakai sabun dulu ya, udah pasti facial wash, lalu pakai toner, lalu pakai serum dan day cream. Kalau di malam hari bisa pakai facial wash, toner, serum, dan night cream. Oh, dan ini packagingnya udah travel kit gitu ya, jadi kayak enak dibawa kemana-mana. Iya, ya, gitu. Memang tujuannya seperti itu. Jadi lebih aman ya, lebih enak ya. Nah, ini pasti kan mungkin yang lagi nonton juga pengen tahu, ini Kezia, ini mahal nggak sih gitu ya? Enggak, harganya sangat terjangkau. Ownernya aja udah cantik begini loh. Iya, betul. Lihat loh, mahal nggak sih? Harganya terjangkau, hanya 200 ribuan aja. Serius satu paket? Benar, betul. Dapat 5 ini. Dan bahan bakunya walaupun terjangkau, bahan bakunya premium. Karena memang ada niacinamide, ada peptide, glutathione, dan lain-lain. Iya. Oke. Jadi itu udah semua dari KB Pers udah tahu nih ya. Iya. Nah, terus gimana sih Keisha Acne Package ini dapat mengatasi masalah jerawat di kulit kita itu bagaimana? Karena kandungannya memang dibuat khusus untuk kulit berjerawat seperti ada kandungan tea tree, ada aloe vera, juga kalau yang misalnya kulit sensitif aman kan untuk kandungan-kandungan itu. Tapi kalau misalnya kulit sensitif jerawat tapi pengen glowing, nah itu bisa pakai ini karena dia juga mengandung niacinamide. Jadi bisa cerah tetap juga. Tetap glowing ya, tuh, meskipun berjerawat. Oke. Dan yang pasti ini aman banget karena sudah ada BPOM dan juga halal. Ini penting banget buat kita semua menggunakan produk yang bukan abal-abal, sudah teruji klinis dan juga halal untuk digunakan. Nah, ini dia ya. Jadi semuanya. Nah, kalau semua dari semua KBP lovers yang lagi nonton saat ini pengen tahu tentang Kezia atau mungkin mau jadi resellernya juga bisa ya? Bisa, karena kita lagi ada program Kezia Bantu Negeri di tengah pandemi. Jadi dengan modal 0 rupiah bisa untung jutaan dari rumah. Jadi handphonenya tuh bisa dijadiin manfaat. Wow. Kayaknya saya tertarik. Ayo bergabung. Ya. Nah, mungkin untuk informasi lebih lanjut kalian juga bisa langsung lihat di Instagramnya Kezia ya. Apa Instagramnya Kezia? @keziaskincareofficial_. Oke. Selain sedikit lagi Ayah menarik banget tentang akne karena Ayah juga termasuk orang yang gampang berjerawat. Tadi Kak Hilda bilang ini aman untuk kulit sensitif, tapi buat aku kadang-kadang protection itu butuh lebih. Bukan cuma dalam satu paket, mulai dari facial wash, toner, serum dan juga night cream. Ada enggak produk support untuk bisa menghilangkan jerawat dari Kezia sendiri? Ada. Jadi kita ada cleansing milk akne. Jadi kalau misalnya yang bermake up butuh cleansing milk susu pembersih itu bisa khusus dengan cleansing milk aknenya. Lalu ada booster, serum booster. Jadi ada kan orang yang jerawatnya itu bukan yang jerawat beruntus, ada yang jerawatnya itu yang memang meradang, itu aktif banget. Nah itu ada boosternya namanya Green Gel Series. Green Gel. Lalu ada maskernya juga, Green Tea Mask Peel Off Mask. Wow, lengkap banget ya ternyata ya. Lengkap sekali. Oke. Nah jadi dari dalam waktu dekat ini Kezia lagi ada promo apa enggak nih? Ada. Lagi ada promo? Ada promo akhir tahun, GBR promo akhir tahun, itu namanya kupon hadiah langsung. Kok tiba-tiba anginnya kencang banget ya. Dan itu datang dari belakang situ ya? Iya. Oke. Nah ini tadi ada promo akhir tahun? Ya, jadi setiap pembelian berjumlah 260.000 atau satu paket wajah itu mendapat kupon hadiah langsung tanpa diundi. Jadi, wow. Ada hadiahnya itu beraneka ragam, ada uang tunai, handphone, mesin cuci, kipas angin, sampai sepeda, motor, dan mobil. Wow. Jadi semuanya langsung aja nih ya, tentang Kezia langsung aja ke Instagramnya. Itu banyak banget informasi untuk kalian ketahui, khususnya untuk kalian menjadi reseller ya. Betul. Dengan modal 0 rupiah loh. Wow, ini apalagi di saat suasana seperti pandemi, ini ya, pandemi ya. Ini memudahkan dan dari Kezia Skincare benar-benar membantu bangsa Indonesia untuk bisa bangkit kembali. Terutama buat anak-anak muda yang pengen belajar berbisnis. Betul. Ya kan? Ya, nah ini selain produk yang lengkap dan juga menarik banget, hadiah door prize yang ada di setiap paket skincare-nya juga menarik. Jadi untuk semua KBP lovers nih ya, jangan lupa untuk beli dan juga pakai rangkaian skincare dari Kezia Skincare. Yeay.
Nah, itu dia ya. Udah kelihatan dari muka ownernya udah terbukti. Terbukti ya. Jadi udah langsung ini aman. Oke, okay, Uncle. Iya. Tolong jelaskan bagaimana ini karena minggu depan kamu sudah menghirup udara luar negeri. Iya. Wow. Mungkin kita yang masih berjuang. Bella deh ya. Aduh, enggak tahu ya. Iya. Yeah. Ada enggak ya? Ada enggak ya? Oke, okay. Ya malam hari ini kita ada di salah satu kolam berenang terkenal sekali di daerah Jabodetabek. Okay. Kita tidak bilang ini apa nama tempatnya, di mana dia. Kalaupun ternyata kalian melihat ada kemiripan, belum tentu itu yang kalian maksud, ya. Yeah. Bukan tentang betapa angkernya dari lokasi ini, karena gini, kita di awal aku jelasin dulu sedikit. Di setiap tempat yang kita cari dan kita lihat bukan berarti lokasi ini angker ataupun serem, berhantu. Tapi yang kita cari adalah historical tentang mereka yang tidak terlihat dari satu daerah. Dengan tidak mengurangi rasa simpati kepada hantu di sini, buat kita ketemu kayak kuntilanak, pocong gitu, itu kayak ya hantu-hantu reguler aja. Tapi apa yang kita percaya di setiap lokasi itu punya sejarah yang bisa kita ungkap. Apalagi banyak banget yang nanya, dulu kok banyak banget sih hantu Belanda di mana-mana. Bayangin kita tuh 350 tahun dijajah sama Belanda. 350 tahun tuh berarti hampir berapa generasi ya? Lebih dari puluhan generasi yang lahir. Dan itu tidak menutup kemungkinan di hampir semua tanah yang ada di Indonesia ada cerita mengenai Belanda dan lain sebagainya. Hari ini di bekas kolam renang ternama di daerah Jabodetabek. Tempat ini belum lama kosong, baru 2 tahun. Baru 2 tahun kosong. Ini kayaknya gara-gara pandemi ya? Iya, memang murni karena pandemi kayaknya. Kayaknya ya mungkin ya. Kayaknya. Dan memang kita sudah tahu kalau tempat yang berhubungan dengan air itu pasti kental sekali dengan nuansa magisnya. Karena makhluk gaib tuh senang banget sama aliran perairan gitu ya. Di sini bukan cuma kolam renang biasa, tapi menurut urban legend tempat rekreasi ini adalah lahan yang memiliki empang di tengah-tengahnya. Dulu warga setempat menyebut empang tersebut adalah empang keramat. Saat lahan ini dibangun menjadi tempat wisata, banyak kejadian mistis seperti kesurupan massal yang dialami oleh pengunjung ataupun pekerja di tempat ini. Kemudian di salah satu titik kolam yang paling disenengin sama pengunjung, itu adalah titik dan poros utama empang keramat. Oh, jadi gitu. Sebelum jadinya kolam renang ini dulunya adalah empang keramat? Dulunya ini empang keramat. Menurut penjaga setempat juga bilang, katanya di rekreasi ini ada 3 wilayah. Ada kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Ini kita nggak sebutin kalau nggak ketahuan daerahnya di mana. Yang di mana 3 wilayah tersebut itu ada makhluk-makhluk kuat yang berbeda. Jadi katanya ya, setiap tempat itu kan ada yang jaga. Makhluknya besar-besar. Dan setiap daerah juga punya pintu dimensi. Sebelum kita bahas tentang tempat ini, kita mau coba gali lebih dalam lagi tentang pintu dimensi. Ada yang bilang bukan cuma pintu dimensi antar pulau, tapi antar daerah juga ada. Makanya ada yang bilang gini, kalau mau kirim santet keluar pulau, santetnya lepas. Karena katanya ada hantu laut yang ngejaga. Jadi hantu dari daerah setempatnya nggak boleh masuk. Ada yang pernah dengar nggak, everyone? Iya, aku pernah. Iya. Ada cerita? Apalagi aku kan dari kota kecil nih. Nah itu Bella dari mana sih? Dari Jember. Oh, Jember. Dari Jember itu jadi dia ada satu lautan gitu, ada pantai. Nah itu pantainya juga lumayan terkenal mistisnya juga, selalu makan korban kayak gitu-gitu. Nah, tapi yang Bella tahu juga gitu, kalau misalnya ada seseorang yang dapat santet atau dapat sesuatu apa yang nggak baik, terus kalau misalnya dia nyebrangin pulau, itu tuh kayak pindah tempat. Jadi kayak pas kita udah nyampe sana, udah semuanya udah hilang, udah nggak berlaku. Soalnya emang nyebrangin gerbang yang berbeda gitu kali ya. Itu sih emang Bella pernah tahu juga gitu. Onya udah tadi celingak-celinguk aja. Sayang. Kenapa? Enggak, seneng kembali lagi ke Kabar Podcast. Yes, seneng kok. Enggak, Onya lihat antinya. Apa sih? Apa? Apa sih? Apa sih? Itu. Yang tadi yang orange di belakang itu ya? Tadi enggak ada, emang iya.
Cuman kuning ini doang tadi. Itu warna yang dari mana? Angga. Eh, di situ ada putih-putih berdiri. Bandonya hilang. Kuning. Di mana, Nyo? Hah? Itu tuh ada putih-putih berdiri. Kang Yana. Aduh, baru mulai. Merinding. Aduh, males. Aduh. Angga, lu pernah naik ini? Dia pernah. Slider kan? Dari atas. Nyonya sini. Guys, tadi siapa yang lihat bannya jatuh? Oh, nyolong di satu. Terter. Apa? Yang mana sih yang jatuh? Ini yang di yang itu. Yang mana main sana? Ini kan? Iya. Assalamualaikum. Jenengan siapa? Apa? Iya, dia lagi naik, Kak. Dia lagi naik? Iya. Sekarang? Iya, sekarang ini. Sini. Diam. Diam. Anda mau apa? Kayak apa bentuknya? Sosoknya kayak apa? Kayak anak kecil, tapi kakinya ini ya? Sosok anak kecil ya, kali ya. Tapi kakinya itu kelihatan tulang semua. Sampai ke air. Tuh, dia. Dia ke air dia. Sebelah kanan jadi gini, posisinya jadi gini. Udah diam, kamu diam ya. Jangan masuk ke teman saya ya. Bowo. Jangan ke sini, Wo. Dia gini, Kak. Dia lihat gitu. Terus kayak dia manggil, iya. Dia manggil. Yang di sini, Kak. Kalau bau busuk biasanya pocong. Aduh, ya Allah. Astagfirullah. Apa, Kang? Aduh, ya Allah. Astagfirullah. Aduh. Kak Iqbal, tolong Kak Iqbal. Mas Ik. Mas Ik, tolongin dong yang lain. Mang Ujang. Dari. Lu jangan kasar. Ya atuh lah kalau mau ngobrol aja dengan kamu. Duduk. Mau ini nih. Kayak mau tolong ditarik kayak mau. Kayak mau ditarik aja, aku enggak kuat. Astagfirullah. Air dong. Allah. Mau jagain ke pater itu. Pater ini jagain. Allah. 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 Astagfirullah. Pater itu tolong jagain pater. Astagfirullah. Halo. Berat banget ya. Astagfirullah. Ayah. Jang. Jang dilawan, Jang. Jang. Ih, ada yang teriak, ada yang. Teriak apa? Keluarin aja. Keluarin aja. Petari. Allahu la ilaha illallah. Allahu la. Ter. Allahu la ilaha. Bro. Jangan halangin dulu aja, jangan halangin dulu. Pegang Ujang. Bismillah. Kang Yana. Allahu la. Istighfar. Udah istighfar. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang ngoet di dalam. Ya. Bebek pesetan. Hei. Siapa Kak? Ya. Kalau memang ada yang mau ngobrol mending daripada dilawan mending dimasukin salah satu. Onyo. Kemana? Jangan jauh-jauh. Sini aja, biar enggak bahaya. Duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal ya khodam hazal. Ya. Ini lawannya
Allahulailah. Allah. Ya Allah, Allah katailah. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kamu siapa? Baru segitu. Iya. Di sebelah ayah Ruben. Emang kenapa? Segimana? Di sebelah ayah Ruben aja. Sebelah. Nah itu. Iya. Di situ aja. Emang bisanya segimana? Kamu masuk sarang. Sarang apa? Tom di sini tuh. Sarang apa? Sarang apa? Siapa ini yang datang? Cinta. Tahu? Sarang apa? Hah? Apa? Minta apa? Anak kecil. Enak aja. Enggak ada. Enggak ada anak kecil. Ini anak kecil nih. Anak Honda ini mah. Oh, anak Honda. Buat apa anak kecil, Om? Ada yang istrinya sedang hamil. Hah? Ada yang istrinya hamil siapa? Siapa? Dida. Ada enggak? Dida istrinya lagi hamil. Oh, Dika lagi hamil. Bima ikut lagi dia. Tidak ada. Tidak apa Bima. Oh. Di sini aja anginnya. Stay, santai, enggak usah. Kamu terbiasa emang dikasih anak kecil di sini. Iya. Sama siapa? Kamu sendirinya kali yang ngambil. Kalian yang ngasih. Oh, enggak pernah. Ada suara. Buat semua. Buat apa anak kecilnya? Buat apa dong? Pesugihan kah? Tumbal. Santai. Jangan dia kawan saya. Tumbal. Oh, tumbal ya. Keluar semua. Jangan takut. Enggak. Saya enggak takut. Jangan takut. Pada takut nih teman-teman lo. Pura-pura berani. Saya enggak takut kok. Eh. Bawa siapa itu? Apa? Siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Emang lihat apaan? Namanya siapa? Hei! Sini, jangan. Diam! Jangan jauh-jauh. Beruk kamu. Beruk. Jangan jauh-jauh. Namanya siapa? Namamu siapa? Siapa namamu? Sebut saja Mawar. Bagaimana? Memang sosok genderuwo angka. Memang di sini ada beberapa sosok genderuwo yang pernah mengambil anak-anak kecil yang kebetulan bermain di wahana ini. Oh ya Allah. Iya. Kalau kamu itu di mana beritunya tempatnya? Bagian mana? Oh situ. Sana. Jangan. Betul kali. Kayak apa sosoknya? Baunya busuk. Tinggi, Bu. Tinggi besar. Kok ada genderuwo baunya busuk ya? Iya, Bu, yang busuk. Kenapa? Cuma ini taringnya panjang, kok. Taringnya panjang segini. Kenapa, teman? Jangan di sini semua. Pegangan saya satu. Allah, pegangan saya. Iya. Gak ada pegangan yang lain. Tua di sini. Iya. Oh, ya? Masa... Berapa kalau tua? Ribuan tahun. Iya. Dulu ini masih ada. Iya, udah dia. Mau kemana? Terus? Dia mau goyang. Jangan. Ada yang sedang. Nggak boleh. Nggak ada. Nggak boleh. Udah. Nggak boleh. Udah. Ya. Udah, keluarin. Iya. Allahu Akbar. Kang Ujang. Yuk.
Oke, Hilda. Ini baru menit keberapa ya? Udah pengalaman pertama. Menegangkan. Perjalanan 2 jam ya, ingat ya. Aduh. Ya, walaupun kita hanya melihat, tapi kita aus ya. Kita mau lihat, kita mau tanya penjelasan soal yang tadi masuk ke, mungkin bukan masuk, tapi interaksi ke Terry. Ada apa dengan Terry? Kemudian yang ngobrol sama Mang Ujang juga, sama makhluk yang coba dipanggil sama Genderuwo tadi. Dia coba panggil beberapa teman-temannya dari belakang, tapi kan kita gak lihat kasat mata ya. Kang Yana aja ya. Kang Yana. Oh, sini ya. Kang Yana. Kang, Mangga, kenapa? Tadi boleh diceritain. Jadi Kak, kayak akal ya. Begitu di sini ada anak kecil tuh dia. Jangan ada yang kosong ya. Mohon maaf ya. Wo, tahan wo. Terus kan? Pas waktu Kang Yana nyebutin itu anak kecil, ada sosok apa yang dikatakan Kang Iqbal itu benar, itu sosoknya Genderuwo. Tapi bau banget Kak. Ya baunya kok busuk ya? Busuk. Nah, coba langsung dijelasin. Baru sekali nih aku ketemu Genderuwo tapi baunya busuk. Iya, kenapa itu? Apa-apa? Ada yang ketawa. Iya. Dengar gak? Iya, ketawa. Dengar ya? Gak denger. Kedengeran. Sudah ketawa kan nih? Siapa? Halo. Nggak jawab. Dia loncat Kak. Hah? Loncat. Naik atas. Sekarang? Nah. Ke atas di pohon ini nih. Apa itu? Apa tuh? Keretek, aduh. Jatuh, keretek. Aduh. Ada bunyi keretek. Jadi mohon maaf ya. Ini yang tadi sosok yang maju masuk ke Kang Ujang itu. Dia sebetulnya anak ini yang tadi ini pengen cerita. Bahwa dia makan cuman kakinya aja. Oke. Kakinya aja yang dia makan. Gitu Kak. Jadi dari ini ke atas sih enggak, cuman kakinya aja. Makanya tadi Kang Yana bilang bahwa kakinya itu satunya doang. Kecil. Gitu kan. Tulang gitu. Tulang, kelihatan tulang kayak gitu. Tapi di situ kayak ada yang berdiri tuh putih-putih. Aduh. Gue lagi nangan ludah sampai sakit. Sorry. Aduh. Ya. Siapa itu aku? Engkau mungkin... Ini cewek. Aku harus nge-backup di belakang ini kru. Karena kita juga harus menjaga kru juga kan kali ya. Takutnya ada apa-apa. Kan Kang Yana mau izin. Oke. Udah ya Kang. Iya. Ayah, aku izin dulu ayah. Aku belum ngobrol. Ya Allah udah. Ya Allah, astagfirullah. Engkau. Maaf ya. Mangga, Kang, mangga. Aduh. Tinggalkan tempat ini. Tinggalkan. Banyak ya di sini ya. Kalian pergi. Pergi. Atau temanku datang. Kenapa? Atau temanku datang. Aduh. Untung teman bukan paman. Kemarin paman datang. Udah, keluarin aja bang. Nyanyi dong. Ini dong, paman datang. Ini apa lagi tuh? Wangi ya? Enggak, ada nyium. Wangi. Aduh, COVID. Ada. Ada. Wangi. Wangi masih keserupan. Udah. Iya. Lawan. Iya udah. Minum lagi. Iya ayo. Udah belakang. Ember kok orang main foto di sini. Jadi diam kalian. Jadi bismillah. Ember Allah. Jalan dengar kata. Apa sih Jordi? Ada yang jalan tapi dengar. Beres ya?
Ya jangan disuruh kesini-sini dong. Oh enggak, cuma kasih unjuk doang. Oke. Balik ke kita. Permulaan yang baik, berarti kita bisa dapat banyak cerita kemungkinan malam hari ini. Permulaan yang baik gua katanya. Dari, tau gak, gue dari tadi gue diem tuh apa? Kenapa? Karena semua titik yang ada di sini dari gue datang tuh gue punya cerita. Salah satunya? Aduh. Di sini ya, di sini? Iya. Kan kalau di sini kan, kalau udah turun. Satu-satu ngomongnya. Aduh. Kalau turun kan langsung suruh naik kan? Iya. Apalagi di situ kan, plung, plung, itu gue inget banget karena gue selalu kalau di sini misalnya kalau kucing jalan kaget, hah? Kenapa sih? Kucing lah. Ya, ya. gila. Kan kaget, lagi bahas begitu lompat-lompat terus ada yang lewat, aduh maaf. Aduh. Tapi lihat ya gerak-gerak kucingnya tuh. Iya. Kan kayak dipanggil. Ya. Aduh. Dia ngelihat ke sana terus. Mm-hmm. Iya. Iya, kucingnya ke sana terus. Mata itu. Matanya ke kanan. Ke kolam itu. Iya, ke kolam. Ke kolam. Ke kolam. Ke kolam tuh dia kayak ngintip yang ada di dalam kolam yang seperti yang Kang Yana tadi bilang ya. Iya, betul. Tuh. Eh, dia ngintip. Aduh. Dapat enggak tuh kucingnya? Dapat deh. Aduh hati-hati, sampai gitu loh dia nggak takut sama kita, ada orang. Ya, coba kita lihat nanti akan ada interaksi apa sama kucingnya di sana. Mm-hmm. Terakhir, waktu kita dapat satu pusaka sama Kang Yana di Bandung juga ditunjukin jalannya sama kucing. Oh ya? Iya, jadi kucing yang kucing yang mengarahkan ke tanah tersebut, tiba-tiba ini tanahnya kayak di film Susana. Tanahnya yang tadinya gelap, tiba-tiba keluar lampu, kemudian muncul pusaka. Dan titik itu pernah juga dipakai sama Susana syuting juga. Wow. Gitu. Itu kita pernah sampai diserang sama puting beliung di sana. Oke, kita lanjut ke gerbang gaib. Iya, Kak Hilda pernah punya pengalaman gak sih? Ataupun dengar gitu tentang gerbang gaib? Dengar tapi belum pernah punya pengalaman. Gitu. Ceritanya? Iya, kayak ada alam gaib yang lain. Dimensi gitu. Yang lain ya, gitu dimensi ya? Dimensi yang lain. Tapi kalau dari Hilda sendiri, kalau dengar kata gerbang gaib, apa yang menjadi bayangannya Hilda? Ya gerbang lain, tempat yang lain. Dengan alam yang lainnya. Iya, betul. Okay. Tapi percaya nggak? Ya, datang lagi satu. Percaya. Datang lagi apa, satu. Apa? Kayak dipanggil rame-rame gitu ya? Iya. Yeah. Rutenya ke sana dulu ya? Nanti duduk di sana dia. Tuh kayak kayak ngeliatnya ke sana terus. Itu ada. Itu. Ada bayangan kayak. Iya. Iya. Ada putih ya? Gitu. Aduh. Iya. Itu apa tuh yang berdiri? Pocong. Pocong ya? Aduh, enak banget ngomongnya. Tuh pocong tuh. Berdiri. Di sebelah mana? Itu di sebelah dari sini. Itu. Nih, jadi lu sini. Iya. Ada suara. Ada suara gitu. Aduh. Bisikin. Kayak menggeram ya. Ada yang ngomong. Seperti menggeram ya. Lagi dibahas soalnya kayaknya. Ya. Oke. Okay. Lanjut lagi cerita. Nah, mengenai gerbang gaib gitu ya. Ada dua versi sih sebenarnya. Iya. Mau minum dulu enggak? Pengalaman pertama yang menegangkan. Aduh. Ada dua versi sebenarnya. Jadi yang pertama bisa dikatakan ini adalah gerbang penjaga antara satu daerah dan daerah lainnya. Dimana antara satu daerah itu ada penunggu yang sangat kuat yang menjaga daerah tersebut. Ketika ada kiriman ataupun ada yang pernah dengar gak? Jadi orang kayak yang tadi dibilang sama hantunya, sekuat apapun pegangannya ketika mereka menembus gerbang gaib tersebut biasanya akan copot. Langsung hilang gitu. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Aku pernah satu kali ke daerah Kalimantan di sana. Kotanya tidak disebutkan gitu ya. Waktu aku sampai di sana ada satu jembatan
yang katanya jembatan. Sorry. Kucingnya lihat noh. Mau muterin bannya dia nunduk-nunduk. Hmm. Yang kayak takut gitu. Arah di pandangan yang sama. Hmm. Iya, pada ngeliat ke belakang. Hmm. Kok nunduk-nunduk yang atas? Enggak. Ya dia. Rutenya sama ya? Iya, rutenya sama. Ya ini enggak banget. Oke, angin. Aduh. Kayak enggak berani ke sana dia. Ini mungkin udah dilahti kali ya kucingnya. Udah dilahti kali mungkin ya. Kayak enggak berani ngelewatin jalan itu. Okay. Di Kalimantan ada satu daerah yang di mana jembatan tersebut banyak orang yang gak berani lewat. Bukan gak berani lewat pada saat siang ataupun malam, tapi katanya orang-orang yang punya pegangan tuh gak berani masuk ke daerah tersebut lewat jembatan ini. Karena katanya pegangannya bakal copot, penjaganya juga kuat-kuat. Itu versi gerbang gaib yang satunya. Yang satunya lagi ada juga banyak cerita orang mengendarai mobil secara tidak sadar tiba-tiba adanya di tengah kuburan. Bukan kecelakaan tapi mobil tersebut diparkir di tengah kuburan. Ada juga bus yang jalurnya gelap tiba-tiba tembusnya di tengah hutan. Itu kan juga termasuk salah satu gerbang gaib. Itu Pantura kalau nggak salah ya? Iya, daerah lintasan Pantura. Itu banyak banget tuh cerita. Jadi gerbang gaib tuh sebenarnya bentuknya macam-macam kan. Dari ayah Onyo, Kak Hilda Bella mungkin ada pernah dengar cerita lain soal gerbang gaib. Kalau gerbang gaib sih ya sebenarnya ya benar kata Angkel ya, agak luas gitu ya. Mungkin di setiap wilayah itu punya cerita yang berbeda gitu ya. Tapi yang paling waktu itu menjadi fenomenal itu yang ketika ada bis nyangkut di tengah-tengah kuburan, itu sih yang benar-benar cukup mencuri perhatian publik ya pada saat itu. Makanya apa sih dari atas apa gimana jangan deh kan. Angkel, lihat aja. Angkel pakai ada yang gerong gitu. Ada gerong. Iya. Aduh. Kenapa? Dari tadi berusaha mancing mengenai gerbang gaib karena katanya titiknya adanya di area ini dan area pokoknya area sekitar ini tuh gerbang gaib katanya. Oh. Jadi tempat mereka keluar dan masuk menuju dimensi kita. Dan juga tempat berkumpulnya tiga makhluk penjaga di titik ini katanya. Gak apa-apa guys, kalau mau dilihat mau gocek. Dilihat ke belakang. Udah berhasil kepancing, kita bahas di yang ada di belakang. Bowo, ayo tumbal. Jangan dong, kasihan dong Bowo. Aduh. Ayo Bowo, dicek. Beneran. Kang Yana, aku share lo kesini. Kang Yana, aku share. Oh, ikutin gak itu. Ayo Kang. Semangat. Kita di sini aja, Kak. Di sini aja kita. Ayo, Andi, mau ikut. Dia di balik pohon. Tahu dong. Cewek perempuan. Rambutnya tuh enggak beratur, matanya merah banget tuh, Bah. Matanya merah banget, seperti marah. Dia marah. Tadi dia di atas sana. Di atas yang mau main prosotan tuh namanya apa sih kayak gitu tower. Namanya tower, di atas tower dari tadi sebelum mulai dia di atas tower dari duduk berdiri merhatiin kita semuanya dan dia tuh sekarang aduh dan marah aduh males Kang kenapa marah cantik mau ke situ aja yuk. Boleh ayo. Boleh tapi berani banget ini. Keren banget, seneng banget ini. Itu kasihan Mbak Bella nih, temenin permisi. Permisi. Nih, oke. Okay. Lupa kita menunggu apa? Kenceng banget anginnya. Karena ini emang tuh gue merinding parah. Dan ini emang ini. Di sini aja, besar.
Akang dia mulai kemari, Akang jangan jauh-jauh. Udah. Mau ben. Apa yang mau diceritain, Kak? Astagfirullah. Iya, Nyi. Mohon maaf kami mengganggu. Sebelah kanan. Bukannya kan? Mengganggu, iya. Kami sebelah kanan. Sebelah kanan, ya. Ini aku lagi komunikasi nih. Mohon lagi maaf apa? Ya, Nyi. Ya. Dengar gak? Hah? Iya. Dengar gak? Hah? Ada yang nangis juga. Gak, siapa dengar yang nangis? Astagfirullahaladzim. Banyak kok, Kang. Iya. Banyak loh, Kang. Di situ melintas, di situ ada yang ngintip banget. Ada pala doang, ada pala iya. Doang. Ya Allah, Akbar. Ada pala doang. Hei, dengar gak? Oh. Iya. Iya. Apa? Ujang, Kang Yana. Ayo, Kang. Tolongin Ujang. Akang, sini, Kang. Cucu saya bekerja. Bekerja di mana? Oh, yang itu berenang kali. Halo. Iya. Siapa? Anda siapa? Permisi. Anda siapa? Assalamualaikum. Anda siapa? Yang Tirta. Hah? Yang Tirta. Yang tadi disebutin. Iya. Tirta tuh artinya air. Tidak ada yang salah di sini. Ya. Tidak yang salah. Kenapa tidak ada yang salah? Mereka ingin cerita. Kita kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Dia mau lawan, Oke. Enggak, bukan dia mau lawan kita, dia mau lawan itu. Oh iya. Bang Iqbal. Kang Yana ceritain, Kang, yang enggak kelihatan sama kita, Kang. Ini ada apa? Ya ini takutnya dia kan melawan ke sana, takut dia lari ke sana tuh. Dia mau ketarik. Ini penjaganya siapa, Kang? Jadi penjaganya yang apa? Penampingnya Kang Ujang. Iya. Aku ambil mesti kamu. Jangan, itu bukan milik udah, kamu. Udah. Jangan. Jangan. Cucu-cucu saya di sini cuma hanya cerita. Iya. Biar. Kalau cerita, tapi jangan mengambil apa yang punya hak mereka. Jangan. Cukup cerita saja. Iya. Dia marah sama siapa sih, Kang Yana? Bukan ya. Ini cuma anak kecil doang. Enggak, ada sosok. Ada sok, apa, woi? Yang perempuan tadi ngasih, Kang? Bukan ya, ada lagi. Bukan, ada lagi. Itu perempuan itu ya, enggak apa-apa. Ada ular. Iya. Energinya besar banget. Ada ular, tapi ada pusaka di sini. Ular? Ular besar. Nah, besarnya seperti kayak gini kan, Kang? Iya. Ini besarnya kayak gini bener, pas. Besar. Di sini tapi. Iya, di sini. Dia nih nongol kepalanya nih. Oh. Jadi kepalanya nongol di sini. Ini pas kepalanya nih. Iya. Badannya persis kayak ini. Iya. Nah ini. Ini kepalanya aja, enggak. Besar ini. Iya. Kepalanya di sini. Iya. Jangan, Kang. Iya, udah aman. Kan gabung sama kita bentar, kita mau minta penjelasan tentang gerbang gaib. Mana? Siapa yang mau nanya duluan? Oh, Nicole. Iya gak apa-apa. Oh iya. Oh siap. Jadi tadi itu kita lagi ceritakan gerbang gaib itu sebenarnya satu yang pengen kita tahu bentuknya kayak apa sih? Kalau di film-film, contohnya film Insidious gitu ya, digambarkan pintu berwarna merah, hijau, hitam gitu ya. Apakah memang gerbang gaib selalu berbentuk pintu atau dia tuh cuma kayak bayangan aja? Karena kan makhluk astral itu bentuknya tidak solid ya, Kang. Betul. Mereka
bayangan gitu ya. Iya. Jadi gini, Angkol, gerbang goib itu kalau kita dilihat dari bentuknya, misalkan warnanya hitam, itu negatif. Kalau gerbangnya itu, pintu gerbangnya itu hitam, terus kalau pintunya hijau, hijau itu antara negatif dan positif. Dan yang paling dahsyatnya itu warna merah. Kalau udah kita masuk ke gerbang warna merah itu ya mungkin bisa kembali lagi atau enggak. Aduh. Itu tergantung berarti. Itu tergantung. Bedanya gerbang gaib di mana banyak cerita tentang apa itu bisik-bisik. Yang... Ya. Aduh, setiap lu ngomongin gerbang enggak? Iya. Iya. Kayak dia kita gak lagi mau... mancing di titik ini sebenarnya nih. Sebetulnya mohon maaf ya Angkel ya kalau kita sering apa mengucapkan gerbang gaib itu di sini ada lorong-lorong yang seharusnya kita tidak bisa ceritakan. Begitu kita diceritakan tentang masalah gerbang gaib, mereka itu sudah interaksi di sini dan akhirnya gerbang gaibnya di sini. Ini satu, sebelah sana satu lagi, di sini satu lagi. Yang lebih dahsyat lagi kalau kita masuk ke sana, ini gerbang yang hitam. Pas di podcast ini gerbangnya hitam. Tadi waktu Yana, Kang Yana baru nyampe ke sini, aku nanya sama kru, ada nggak? Aku lihat gua. Di sini ada gua. Astaga. Ada nggak? Tadi aku nanya ke siapa ya tadi? Dari kru. Aku nanya, ada ya bener kan? Kok tadi aku lihat ada gua di sini. Begitu pas Kang Yana lihat ke sini ternyata bukan gua. Itu guanya besar banget. Kelihatan di sini. Demi Allah. Saya apa udah ngucap demi Allah ya. Allah yang tahu gitu. Karena aku sedih. Mereka itu enggak bisa keluar lagi. Mereka enggak bisa keluar lagi karena mereka terikat. Ya mungkin karena kesalahan mereka gitu. Akhirnya mereka kembali ke dunia ini nggak bisa jadi ditahan di sini. Tapi mereka masih hidup. Aduh, ada yang nyanyi ya? Aku mohon maaf, aku nggak akan bisa cerita lagi. Aku udah nggak kuat. Dan ini dimensi saya. Ini nggak, ini yang masuk ini manusia. Yang nggak bisa keluar. Iya. Oh. Dilurusin tapi ini kita nggak tahu di tahun berapa. Betul. Jadi bukan berarti taman rekreasi ini berbahaya nggak? Ini mungkin dulu. Ini sebelum taman rekreasi ini dibuka. Ini udah ada gerbang-gerbang. Gitu. Berarti udah lama banget nih. Iya. Aduh ya Allah. Gerbangnya punya kunci nggak? Ya, sebangsa jin aja dia punya kunci. Oh, enggak. Maksudnya gini, aku paham. Kalau kita ngomongin gerbang itu kan seperti pintu. Pintu itu pasti ada kuncinya kan? Iya. Nah kalau gerbang gaib itu ada kuncinya nggak? Ya mereka yang punya kunci. Mereka itu yang punya kunci kita. Kalau kita punya pintu, pasti kita pegang kunci kan? Iya. Kita pemiliknya kan? Berarti yang bisa buka pintu adalah pemiliknya. Jadi yang buka pintu gerbang itu adalah bangsa dia. Itu yang pegang kuncinya yang penunggu terkuat berarti ya, yang penjaga terkuat. Kalau itu bisa dibilang gerbang dimensi, gerbang gaib gitu. Terus kalau Kang Yana gambarin yang Kang Yana lihat antara satu daerah dan daerah lainnya kan suka ada penjaga ya yang tadi kita bilang susuk dan sangkat nggak bisa keluar pulau. Itu apakah disebut gerbang dimensi juga atau tembok atau apa bentuknya kayak gimana? Kalau santet dari Pulau Sumatera nggak bisa masuk Pulau Jawa, pulau-pulauan. Itu, kalau itu mohon maaf karena pengetahuan saya kekuatan pengiannya itu belum sampai ke sana, Angkel ya. Tapi untuk melihat gerbang gaib, inilah baru pertama kali Kang Yana ikut kakak beradik podcast yang dulu. Ini baru yang paling Kang Yana lihat. Sosok yang hitam itu. Oh iya, berarti mereka di dalam udah nggak bisa keluar lagi ya? Nggak bisa keluar lagi. Itu berarti udah zaman-zaman dulu? Iya, ini sebelum Puana di sini. Oh iya. Tapi kalau untuk kita sekarang melewati gerbang itu bahaya atau gimana? Iya, karena kita izin, kan tadi Kang Yana izin sana. Silahkan kalian bisa masuk sini, tapi saya minta dari salah satu seorang kalian harus ikut. Benar. Ada cewek ini masih ngomong, dia masih nyanyi. Nyanyi. Coba pakai deh itunya, Pak. Enggak mau. Nyanyi dia. Ada nyanyi kan?
sebelah sana. Itu pas dia nari di atas batu yang warna putih. Putih, betul, Anto. Kalau kalau boleh tapi tanya, itu biasa aja. Apa nyo? Seperti apa yang di gerbang itu, sosok seperti apa? Sosok ular. Aduh. Besar kalau ini badannya ini. Dia enak makanya itu pintu. Sebenarnya pas di sini tengah-tengah ini dia kepalanya aja kayak ini konda. Kayak mau makan aja gitu. Terus disini ya. Aduh! Ya, itu apa? Itu onyonya pas. Ah, onyo! Oke, Kang, ini justru yang saya pengen tanya. Jadi gini, berarti ada puluhan manusia yang sebenarnya mereka tidak meninggal. Betul. Ya, akhirnya tapi tersesat di gerbang tersesat. Gaib itu ya. Betul, betul. Dan mereka tidak bisa... Ada yang jatuhin ya? Iya. Ada jatuh. Ada yang jatuh. Coba cek. Siapa siapa? Cek. Enggak tahu di sana. Hah? Kenapa? Tolong. Kayaknya yang tadi perempuan tadi yang nari kayaknya itu sosok apa? Ke situ. Nenek kalau kayaknya. Iya. Angkelnya ada yang turun tangga tuh. Aduh. Oh iya. Hah? Iya betul. Ada yang turun tangga. Betul. Dia pakai kebaya, ininya tutup. Aduh. Cepet ya larinya ya. Kayak banget, tapi tinggi. Takutnya nanti. Stop. Dindingnya tinggi. Apa? Ayah, aku kesana atau iya. Gimana ya? Kesana kan. Yuk, nanti malah. Aduh, silakan. Permisi. Ini siapa? Nggak boleh. Enggak. Ada apa, Kak Ekbar? Di sana ada apa, dia? Ini dia nggak ada. Dia mau melihat itu mulu. Oh, main di sini. Enggak boleh. Siapa? Enggak boleh, Angka, enggak boleh. Hah? Enggak. Cerita dulu. Siapa namanya? Kamu siapa? Makam. Halo. Bang, jangan berdiri, Bang. Kaget bonyok. Apa kabar? Jangan ikut ke mana? Jangan saya dong. Jangan. Enggak. Ya, ikut-ikut mulu, aku penanya deh. Kamu siapa? Kamu ceritain. Kang Yana, iya. Di balik itu juga ya, di dalam ruangan. Arai oke, Rai? Saya aman, Rai. Duduk dulu aja. Di balik sana, tadi waktu lagi ngobrol sama Arai, ada laki-laki punya sepintu, mukanya bisa dibilang hampir rata, tapi pastinya, mohon maaf, bentuknya jelek sekali. Terus dia manggil. Dia memang manggil. Di pintu 1, 2, 3. Mungkin nggak kita ke sana? Oh iya. Kayaknya dia lagi pingin kesini. Iya, sini, dia gitu. manggil. Terus dia ngumpet lagi. Dia manggil, dia ngumpet. Aku agak takut sih. 1, 2, 3 itu. 1, 2, 3. Itu udah di sini ya? Iya, 1, 2, 3. Tapi cerita ya kalau kita ke sana ya. Enggak lagi ngomong sama hantunya ya. Yuk, kita ke sana aja. Oke, Ray. Tahan, Ray. Kang Atmo, boleh digambarin yang ini nggak, Kang? Iya. Assalamualaikum.
jawab ya. Galak ya. Assalamualaikum. Mau wireless. Gue agak takut sih, tidur nih. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Apa yang terbakar dari tadi? Astagfirullahaladzim. Mana dia? Yang ini, angkat. Tadi angkat. Ini bentuknya? Mau cerita. Iya. Apa katanya? Mau cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Siapa? Ki Ageng Laksono. Ki Ageng Laksono. Kenapa? Jadi tadi aku lihat. Wah. Kenapa aku manggil kita tadi? Kenapa disuruh ke sini? Pengen tahu cerita yang ada di sini. Iya. Dulu ini apa sih? Sebelum. Oh, sebenarnya. Adanya kenapa kita ada di sini? Aku leluhur di sini. Leluhur di sini? Menjaga daerah ini? Menjaga daerah. Dari gerbang gak itu yang mana berarti? Oke. Yang di sana? Iya. Bawa ini aja. Sama siapa aja Aki di sana? Senyum Rion. Kalau kita lewat gimana? Satu lagi. Hai. Siapa Ki? Aku sudah tanya sama. Jangan cerita. Iya benar. Tentang. Oke. Nanti saya nggak akan ceritakan lebih lanjut. Mungkin hanya sekedar keterangan sedikit saja yang akan saya ceritakan. Belum, nanti saya gambarkan secara komplit. Oke, setelah ini KBP Lovers kita akan lihat seperti apa sosok Ki Ageng Laksono ya tadi ya namanya. Iya. Sedang digambar sama Kang Atmo, tapi sebelum itu kita akan break dulu. Kita punya hadiah 500 ribu untuk dua orang pemenang. Pertanyaannya malam hari ini, silakan yuk. Iya, ada berapa banyak gerbang dimensi di tempat ini? Langsung aja kalian jawab di kolom komen, ada di, hadiah 500 ribu untuk dua orang pemenang. Ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di KBP Podcast. Yes.
kembali lagi di Kakak Beradik Podcast spesial dari Tanah Pasundan. Baik, cara lihat mata saya. Dengan baik-baik teman saya harus kurang pulang. Cantik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk, sama. Yuk. Lepaskan titian. Lepaskan titian. Tenang, boleh bisa enggak, Bang? Aku takut. Iya, takut tahu, tapi istighfar lu punya ayah kan? Punya, tapi yang begitu. Ya udah lepas aja. Jangan gerak-gerak lah, Bang. Katanya ada satu, dan kalau kita lewatin tangganya, kita harus nginjek anak tangga itu sebagai bentuk penghinaan karena gara-gara dia kita itu berhasil diserang sama Belanda. Sisi! Sisi, tahan. Sisi. Bas, udah siapin depan belum? Aku pernah memberitahu visi ke tempat di mana kekuatanku hadir. Kita kembali di Kakak Beradik Podcast. Malam hari ini masih live 2 jam dari salah satu kolam renang ternama yang sudah tutup 2 tahun. Dan ternyata lokasi ini punya banyak misteri yang mesti kita ungkap. Bukan tentang lokasinya yang angker, tapi dulunya tempat ini adalah apa tadi, empang. Empang keramat. Empang keramat gitu. Tadi Aim mau cerita dulu dikit yang ditemuin di sana. Iya, ya, apa itu? Waktu Arya lagi kemasukan, ada satu sosok laki-laki, jelas. Makanya ntar kita jajam jangan pakai lampu sama sekali ya, Mak. Karena di sini tuh banyak banget ceritanya nih, banyak yang pengen cerita, tapi mereka nggak mau sama lampu. Begitu lampu nyala, dia cabut ke dalam, udah nggak kelihatan lagi. Tapi semua orang ngeliat bentuknya, mukanya putih. Ternyata dia adalah Ki Ageng Laksono. Ki Ageng Laksono sendiri katanya leluhur di lokasi ini, menjaga lokasi ini jauh dari beberapa waktu lalu. Gitu. Dengar suara gesekan nggak sih? Iya. Ada yang seperti ada yang melata gitu loh. Aduh. Apa kita sugesti nggak sih? Tapi ini kan Ai nggak pakai nih. Iya, sama. Ai nggak pakai nih. Enggak. Sama ada yang gitu. Dari arah belakang. Tadi Kang Atmo sempat ngegambar sosok Ki Ageng Laksono. Sudah selesai belum ya? Kang Atmo, coba tanya ini. Siap. Mangga Kang. Di sini aja biar aku yang begini. Oke. Ya. Ini yang tadi barusan aku. Jadi tadi sosok yang apa namanya yang masuk ke Kang Yana, Angkel. Kan Angkel bilang pengen digambarkan. Iya. Seperti apa bentuknya? Nah, beliau seperti ini. Beliau seperti ini memakai kalung merah. Kemudian berjenggot pendek, matanya tajam sekali, dan dia memakai baju warna coklat. Kayak di kerajaan gitu ya, seperti kerajaan. Seperti di kerajaan. Kalung merah itu ada artinya nggak? Apa? Ini kalung, kalung warna merah, merah itu. Kalung warna merah itu menandakan dia sedang bertugas sesuatu.
kalau kita telaah di Keraton Solo dan Keraton Jogja, mm-hmm. para abdi dalam yang bertugas pasti mengenakan sampir, istilahnya sampir ya, sampir warna merah itu. Oke. Okay. Itu berarti itu lebih gimana energinya? Energinya dia energi positif banget. Dia mungkin penjaga tempat ini jauh sebelum tempat ini ada. Mungkin dia juga bersaudara dari sesuatu yang ada di daerah sini juga. Yang tadi dibahas ya. Iya, yang tadi kita obrolin di balik layar. Jadi di balik layar kita sedikit cerita. Sosoknya nggak bakal kita sebutin karena di area ini ada satu tempat di mana semua bisa dikatakan paranormal, orang yang punya hajat, apa namanya, acara. Hajat acara itu harus kulo nuwun ke tempat tersebut. Ini di balik ini. Betul, enggak dibalikin dari sini. Jadi dia katanya tetuahnya di situ untuk satu daerah ini. Itu make sense kalau ternyata ada abdi dalam. Abdi dalam itu kan menjaga tuan ya. Betul, betul. Menjaga kerajaan, menjaga hartanya juga. Betul sekali. Ki Ageng Laksono ini ngejaga siapa? Sepertinya dia menjaga sesuatu yang ada di sini, Angkel. Saya bisa bilang mungkin ya, ini mungkin ada sesuatu yang dulunya ditanam di sini. Mungkin itu berupa tumbal tanah, itu bisa berupa, kalau zaman dulu tumbal bukan berupa manusia saja, tapi juga berupa pusaka atau berupa harta-harta. Seperti itu. Mungkin tugasnya beliau adalah menjaga menjaga tempat ini. Supaya tidak dikotori atau tidak diambil lah tempat ini itu. Ini yang gesitnya enggak ada. Ada gesekan dari sesuatu yang tadi kita bicarakan juga. Udah. Aduh. Dan ini nggak bergerak pohonnya, cuma ini doang. Di situ iya, anginnya di situ. Apa? Itu apa? Ada putih. Ini juga ada ini, ada manusia kerdil di bawah. Allah. Makanya pucat. Makanya pucat. Di mana? Berdiri di tempat lo. Di sini. Ya, lo ngapain di situ? Ini angkel tadi saya sempat gambarkan mukanya. Iya. Ini dia. Aduh. Angkel ketemu dia. Serem. Itu tadi dibalik, di sebelah kamu, kamera. Nyo. Ya, ini dia. Aduh. Itu tadi angkel ketemu dia. Iya, yang dilihat. Di balik ini, Kang Yana, Kang Yana. Kang. Tolongin, Kang. Tolong backup Iqbal, Kang. Yanshen. Tadi kakak lihat apa di situ? Kayak putih-putih gitu terbang yang di situ dekat tangga. Iya ya. Lihat kan? Iya. Tuh banyak banget, nggak cuma satu, ada banyak banget sosoknya. Ada banyak banget ya? Banyak banget sosoknya. Oke. Ya, kayak memang jenis makhluk itu. Ini saya tuh kayak, ini bener ya begini, karena saya termasuk orang yang ya sering datang ke sini untuk bekerja kan, ya untuk proses pengambilan gambar pastinya. Jadi semua titik itu pasti punya cerita. Terus kalau ternyata hati-hati. Dibalik apa? Tadi ada burung terbang. Masuk kebuka sendiri. Aduh. Ya. Tapi yang anehnya lagi, Uncle, tadi kan ini kan kita kan hadapannya beda-beda ya. Anti bela ke sana, ini orang sini. Di situ ada satu kakek-kakek yang pakai baju putih. Terus di sininya ada pusaka. Iya. Kok suaranya ada di sana juga? Di sini enggak berkembang loh padahal. Itu, buahnya di sana juga ada. Enggak. Buka lagi gerbang. Buka lagi. Siapa kamu kita? Buka lagi. Diam. Kenapa buka dimensi? Keras artinya. Buka! Ini. Ini. Ayo. Ini. Jangan kosong ya, aduh, serem banget ini. Jangan kosong lah ya. Kenapa? Kalian masuk semua. Ya. Bagus. Ya. Bagus. Gak ada. Mereka udah saya. Lo pager. Kamu siapa? Buka lagi, kenapa? Ada pintu saya.
Buka. Kenapa harus dibuka gerbangnya? Kenapa harus dibuka? Diam! Iya, saya diam. Tapi saya harus ngomong. Belum, ini senjata kamu kan? Jangan marah-marah mulu dong, kayak main ini senjata kamu kan? Hah? Bukan jadi kamu. Bukan. Diam. Assalamualaikum. Tapi diam. Senjata kamu kan? Diam. Jangan kosong ya. Ya Allah. Jangan kosong. Ada yang cium bau bunga enggak? Bau bunga wangi banget. Di sini cium bau bunga wangi banget. Tapi ini bukan wanginya dia ya? Ini bukan, yang baik ini. Ada yang mau ngasih sesuatu, bentar lagi. Biar ini diberesin dulu. Air kah? Buram, keluar dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tadi. Iya. Iya. Ini yang tadi, yang wanita ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Anginnya ya. Tolong dong, tim. Kayaknya nasi, 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 nasi
Muteran tangan gue pegang ginian. Bukan kuningan. Bukan kuningan, nanti kita ini di sana. Berat ya? Bukan kuningan kok kayak gitu. Perunggu mungkin. Kita bawa ke sana yuk. Bawa ke sana yuk. Oi. Kenapa Juri? Ada patung. Ada apa? Dikasih patung. Ini ya. Hah. Gemeteran masih tanganku. Iya. Takut. Enggak apa-apa. Berat ini bukan apa ya? Enggak tahu berat. Perunggu kayaknya. Coba nanti kita cek lagi. Baik bang, tinggal dari sini yuk, berat banget. Jadi serem di sini. Yuk. Bayana nggak sadar. Ayo, daripada ini lumayan bisa koleksian. Ya Allah, apalagi tuh kan bilang apa, wah ngeri. Siapa itu? Oh enggak, kirain apaan. Gimana?
Bentar. Jordi. Ini yang jaga barang ini tadi. Bentar. Ini dia. Positif apa negatif, Kang? Tanganmu. Kayaknya dia masih belum terima. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dipak. Bentar. Wih, ini yang ini langsung kecil banget, Bro. Iya. Mau kemana? Enggak boleh. Kenapa? Iya. Kenapa kamu menyerang dia? Kembali. Waduh. Anginnya langsung. Sebelah kiri doang. Kasih. Kan aku bilang di atas sana. Allah Akbar. La ilaha illallah. Inna jahra ujana wikata basir maka rabu musa jimu. Inna jahra ujana wira cimu maka rabu musa jimu. Allah Akbar. Temennya banyak dia. Di atas yang putih-putih itu kan? Di atas sana. Di atas pohon. Ada yang merasakan. Ya ini. Iya. Tuh, bunyi dia. Udah, nanti lagi. Tak gambarin semua nanti, hoi. Sudah. Jangan ganggu dulu. Nanti lagi. Keluarin. Allah, Akbar, ya Allah. Belak air. Ada yang kelinding gak sih manusia? Takut. Bentar, sabar. Takut orang? Enggak. Sabar. Takut orang bukan sih? Doi! Udah, nanti dulu. Biar mereka... Si barangnya kita bahas, kita balikin aja deh, Kang. Sama dengan aku balikin lah ya. Diceritain dulu, nanti kita balikin. Iya, tadi soalnya belum banyak yang lihat. Kondisinya gelap juga. Ini jadi, tadi. Ini dia barang ini, Ayah. Punya nggak boleh pegang? Uy, Ayah tuh lihat ada yang berdiri gede tuh. Iya. Di belakang sini. Ya pokoknya di belakang banyak, makanya aku suruh kemari semua, jangan ke sana. Jadi apa, ini mungkin patung apa saya kurang jelas juga, Angkel. Cuman kalau dilihat dari ininya, dilihat dari beratnya, benda sekecil itu bisa berat segitu kan mungkin logamnya aneh ya.
Mungkin ini yang bisa seberat ini hanya perunggu. Yang bisa seberat ini hanya? Perunggu, perunggu. Perunggu? Ha-ha. Mungkin campuran juga itu. Cuman ini pasti dari era-era lama ini. Ribuan tahun kah? Mungkin ratusan tahun, karena tempat ini, Jakarta ini, dulu tempat Batavia ini tempat perdagangan dan juga tempat kerajaan Mataram ketika melawan Belanda. Okay. Seperti itu. Mungkin ini salah satu pegangannya lah. Di dalamnya mungkin ada isinya sesuatu itu. Di bawahnya bisa dilihat. Dalamnya? Setelah ngambil ini, baik banget keserupan hebat. Iya, makanya. Ini tadi untungnya gak kenapa-kenapa. Ini tadi di dalam ini yang branding itu apa? Apa ya? Yang mana? Di sini nih. Wah, itu banyak banget. Ada yang ada yang berterbangan dan masuk ke bawah tadi juga. Itu keluarga mereka ini. Oh, maaf. Keluarga mereka ini. Ini ukurannya gede. Ukurannya gede. Trio. Banyak lagi sebenarnya. Masih banyak lagi sebenarnya. Terus kenapa mereka kasih unjuk kita ini? Kita ambil, mereka malah marah. Tadi ada yang saya gambarkan, Uncle. Beliau ini mau ngasih ke kita. Beliau ini mau ngasih ke kita. Siapa ini beliau? Nanti kita ceritain ya. Nah, ini ada ini. Ini beliau mau ngasih ke kita. Baju cerah banget, cakep. Iya. Bagus. Tapi mukanya galak banget, Po. Mukanya bener. Judes banget mukanya. Energinya berarti negatif ya? Positif sekali. Positif sekali. Ini dulu tempat. Aduh, ini dulu tempat. Ada keren. Ada putri, ada yang cantik. Tapi ini menarik juga. Dia baju gimana saya jelasinnya ya? Kayak ada di ujung mata, di ujung lidah. Bajunya bagus, seperti seorang putri. Gambarnya boleh diarahin ke depan. Boleh. Tapi mukanya ya judes. Judes. Judes bisa dibilang angkuh lah. Angkuh. Siapa ya dia? Saya enggak boleh sebut namanya. Okay. Saya enggak boleh sebut namanya, tapi dia tadi udah kenalin diri dia. Sudah kenalin diri. Ternyata tempat ini dulu ada banyak orang yang mencari berkah ke tempat ini. Ya. Oke, sebelum dibangun. Disalahgunakan berarti ya? Iya, seperti itu mungkin. Dia berada di? Oke, ini kan kalau dari tadi kan kita lihat kisah di balik sebelum tempat ini didirikan ya. Tapi pada saat tempat ini didirikan, apakah tidak banyak yang mengetahui cerita ini sebenarnya? Sebenarnya yang tahu ceritanya saat tempat ini yang area besarnya ya, itu paranormal-paranormal lama. Yeah. Karena dulu saya tahu penembalnya tempat ini, namanya, beliau udah meninggal, namanya Mbah Timbo. Itu asalnya dari Jawa Timur. Beliau yang kemudian menumbali tempat ini dengan ayam yang khas lah. Pasti pada tahu ayam cemani lah itu. Iya. Dilepas di Atau mungkin juga kita pernah bahas, di Indonesia itu masih banyak harta dalam bentuk emas batang, iya, pusaka yang tertanam. Betul. Bisa jadi lokasi ini emang dibeli dulunya, karena itu juga. Bisa jadi. Kan kita tahu ya, maksudnya historical tempat ini dibelinya sama siapa, dibuat sebagai apa. Mungkin ya karena itu juga, karena bisa tempat jadi. Ini dianggap sakral, ya udah gue beli deh tanahnya. Betul. Sekalian, belongs to me, semua yang ada di sana. Betul. Iya enggak? Tapi kenapa setelah dikasih, kok malah keos suasananya tadi, malah berantakan? Ada yang iri atau ini kan kita dikasih tadi tiba-tiba bunyi kan? Kenapa malah keos? Mereka marah diambil. Kalau menurut saya bukan karena mereka bukan mereka marah diambil ya. Tapi mungkin mengacaukan energi tempat ini. Karena benda-benda seperti ini energinya kan tinggi. Dicari banyak manusia untuk energi-energi yang tinggi. Saat tadi berhubungan dengan gerbang gaib juga. Begitu gerbang gaib benda ini keluar, dek, langsung suasananya chaos seperti itu kira-kira. Bukan cuma satu ya kayaknya. Wah, sepertinya banyak. Karena aku bilang di sana onyo, ayo jangan di situ. Iya. Oke. Kita boleh balik ke meja podcast yuk, teman-teman. Silakan. Ikan. Ya, siap. Ini dibalikin aja, Pak, Angkel. Saya balikin aja. Dibalikin pas JJM aja ya. Oh, siap. Sudah semakin mumet. Memanas dan terkumpul informasinya kira di lokasi ini. Tapi gini, uniknya juga sebelum kita datang ke sini,
nggak banyak pengunjung yang ngerasain dimensi mereka di lokasi ini. Jadi sebenarnya mungkin energinya baik. Ya karena kita datang ke sini bersama dengan orang-orang yang bisa melihat. Jadi biasanya panik kayaknya gitu ya. Takut ketahuan, takut keungkap juga. Dulunya di lokasi ini gak banyak laporan tentang lokasi ini serem atau apapun. Ngomongin masalah taman rekreasi, pernah gak sih punya pengalaman di taman rekreasi itu paling sering banget ada kejadian anak kecil hilang dalam waktu yang lama tapi perasaannya main. Kak Hilda sendiri mungkin pernah gak ngerasain atau punya pengalaman dunia lain tapi di tempat keramaian? Belum sih. Belum ya? Satu pengalaman yang paling ngeri buat Kak Hilda tentang dunia seperti ini? Iya, kalau... Apa baru ini paling ngeri? Paling ngeri. Sama. Tapi pernah ketemu hantu nggak? Pernah ketemu, ngelihat langsung nggak, tapi ngerasain ya. Karena mama saya kejawen kan. Oh, iya, iya, iya. Jadi kental sekali sama adatnya ya. Jadi dia ada punya keris-keris kayak gitu. Cuma apa itu apa? Dari belakang lagi. Saya kena angin kayaknya. Terus ada suara pusara. Pusara. Iya, pusara gede di sini nih. Benar-benar di sini. Dengar tuh di sini. Iya. Iya kayak ini anginnya. Kayak angin. Kayak itu angin puting beliung gitu. Iya. Oke. Ini aku tanya ke semua tamu kita, kalau disuruh ngebayangin hantu, paling takut tuh sama sosok apa, Kak? Mungkin kuntilanak. Kuntilanak? Kenapa? Enggak suka aja ngeliatnya. Bener-bener serem gitu kan. Mungkin ada pengalaman yang kayak nonton film atau kecil gitu. Jadi kayak enggak mau gitu. Iya. Karena memang kuntilanak dari yang kita temuin ya, maksudnya kuntilanak itu nggak semua perempuan hantu berbaju putih itu dinamain kuntilanak. Kuntilanak tuh warnanya beda-beda. Dia tergantung sama energi dari kuntilanak tersebut. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya keemasan, putih seperti biasa. Bahkan ada kuntilanak yang berwujud seperti di film-film, menggunakan setengah badannya itu berkaki kuda. Dan itu benar adanya. Itu biasanya bisa disebut sebagai ratu. Aduh ayam. Bisa disebut sebagai ratu kuntilanak sih. Dia biasanya keluar dari cermin. Uncle, ada benar gak sih Uncle kalau setan itu, hantu itu bisa keluar dari TV? Kalau itu mungkin hanya ada di film-film aja. Tapi ada yang nangis. Ada yang nangis. Tuh gak mau, gak mau. Siapa? Siapa? Ada siapa? Udah gak ada. Kalau ada yang mau cerita, silakan cerita. Siapa? Jangan lihat pun ceritanya. Coba suaranya sekali lagi. Kita masih tunggu suara kamu ya. Saya mau jawab pertanyaannya Onyo tadi. Mungkinkah hantu itu keluar dari TV? Itu sebenarnya kejadian yang ada di film-film gitu ya. Yang mau saya jelasin, hantu itu juga tidak hanya ada di siang di malam hari, tapi siang hari juga mereka ada. Jadi mereka itu hidupnya berdampingan sama kita, cuma memang dimensinya yang berbeda. Jadi kalau orang bilang, ya kalau siang nggak ada hantu, siapa bilang? Mereka ada. Cuma memang setelah maghrib, setelah jam 6 sore, itu seperti ada terbukanya dimensi ataupun gerbang gaib, sehingga mereka intensitasnya bisa lebih terasa sama manusia. Ini juga pernah kita bahas waktu itu. Kenapa hantu itu selama bulan puasa katanya dikurung, diikat. Jadi selama bulan puasa itu hasil dari, ini menurut kita ya, selama bulan puasa itu kan teman-teman yang beragama muslim gitu ya, berdoa sepanjang hari. Dan di dunia ini itu kan malam gak pernah berhenti, siang pun gak pernah berhenti. Pada khususnya di bulan puasa, orang itu seperti tidak berhenti melafalkan ayat-ayat suci, kemudian orang juga tidak berhenti berdoa, sehingga mereka tidak punya kesempatan
untuk bisa lebih menampakkan dirinya mereka ataupun berinteraksi sama kita. Contoh kalau hari-hari biasa mungkin gak banyak orang yang berdoa pada malam hari seperti ini. Jadi mereka punya kesempatan untuk bisa berinteraksi sama kita. Hantu yang keluar dari TV itu cuma ada di film-film aja nyo, mungkin. Tapi beberapa dari mereka menggunakan media seperti cermin, televisi, boneka itu kadang untuk bisa berinteraksi sama manusia juga. Makanya sering ada TV yang katanya nyala sendiri. Remote TV yang suka hilang, kemudian cermin yang suka bergerak sendiri. Karena itu adalah media-media yang paling disenangi sama makhluk lain. Kayak gitu. Oke. Nah ini kalau ngomongin tempat horor gitu ya, atau mungkin dimensi lain. Tapi kan terkadang kita sebagai orang yang datang kemanapun ya, baik itu tempat perbelanjaan, baik itu akhirnya menjadi rumah, ya. Sebenarnya kan kita nggak tahu di balik cerita itu. Nah ini justru ada yang sengsengnya lagi ya. Karena angin kali ya? Enggak. Tapi herannya kok anginnya bisa ke sebelah sini doang. Oh. Apa itu? Apaan tuh? Wih, gede banget itu. Ada suara wah gitu. Iya, ada suara gitu. Siapa? Di control room tuh kenapa tuh? Coba cek. Kenapa dia? Ayo, di sini serem ya. Dia jaga sumber air buat pengobatan ada di situ. Apa? Ya. Ya. Enggak apa-apa. Cirebonan punya ini. Apa? Jangan. Boleh deh. Apa ini? Enggak apa-apa, lepasin aja. Tak pelakin biar ini. Soalnya bagus gitu. Iya. Diterima ya Mbak Rina, biar top. Yes. Depan situ. Coba lo ngerasain yang parah banget ini. Musika, kita lihat ya. Jadi musika kangat, mau bukan. Berungu ya, beda. Kenapa? Emang kenapa musikanya hilang? Kenapa dan? Ada yang mengambil kah? Dari bangsa kalian atau bangsa manusia?
kamu ngecohin ya, kamu ngecohin ya. Kamu ngecohin kan? Oh. Kamu bukan ini, bukan. Bukan ya, Kang Ujang? Oh, dia nyaru ya? Keluar aja ya. Dan keluar aja. Keluar aja ya. Bisa cerita nggak? Kalau emang nggak mau cerita, kamu keluar aja udah. Kasian tau. Kenapa? Udah. Keluar aja ya. Ya nggak usah, nanti ini nanti malah kacau. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, aman deh nih. Ini leluhur. Air kah, air kah, air kah? Banyak lo, banyak lo, makin malam makin banyak lo. Uy. Ngeri, uy. Dari mana tapi yang anehnya tuh kenapa ya kalau iya. Yang dari sana ngikut ke semua kemari ya? Kenapa ya? Tertarik mereka. Semua masalah. Oh. Mereka tuh kan merasa keganggu dengan adanya kita. Jadi sebenarnya ngeroyok gitu, ngeroyok ya, gitu. Sebenarnya ada yang disembunyiin, maksudnya jangan sampai kita tuh mengungkap tentang tempat ini anggap. Ya, jadi memang ada sesuatu yang disembunyikan, sangat disembunyikan di tempat ini. Lagi-lagi kayak gitu ya, kita nemuin tempatnya. Tadi yang masuk ke Kang Yana sosoknya kayak gini? Ini sosok ular, cuman bukan yang bermahkota ya. Biasa? Iya, biasa. Sosok ular. Gede juga kan? Yang tadi yang biasa. Nggak terlalu gede sih. Tapi kecil ya? Jadi mungkin saya sedikit yang terlihat. Jadi ini dulu pada saat pembangunan tempat ini, itu cukup itu dulu ditanami tumbal. Tapi sebelum yang wahana yang sekarang dibangun ya? Oh, sebelumnya. Wahana yang lama. Ya, itu ditanami tumbal kepala kerbau. Kan berjalan itu. Iya. Ditanami tumbal kepala kerbau. Ya. Akhirnya kemungkinan itu ganti manajemen atau pengelola ya. Nah, harusnya kan setiap tahun ya. Lupa ngasih ya. Bukan lupa ngasih sih, sengaja kayaknya itu sudah nggak dilakukan lagi. Akhirnya dia setiap tahun itu selalu meminta korban. Gitu loh, dari makhluk yang memang ada beberapa makhluk yang sengaja ditanam ini supaya tempat ini itu ramai ya. Gitu. Tapi kepala kerbau itu kan juga artinya nggak selalu buruk ya. Aku kemarin baca-baca ya, kepala kerbau, kepala kambing, ini kan seperti berkurban. Betul. Kemudian secara simbolik kepalanya ditanamkan di area tersebut. Betul. Beberapa cerita legenda dari turun-temurunnya, katanya kalau satu keluarga nggak akur ditanamin kepala kambing, kepala kerbau juga bisa. Iya kan? Iya betul. Suka kayak gitu. Terus kalau misalkan mau izin bikin satu bangunan. Biasanya ada tumbal seperti itu. Ada, ya kurban lah, dikurbankan. Kecuali kalau memang akhirnya mereka bikin perjanjian. Ini setiap tahunnya akan dikurbankan atau ditumbalkan ke hewan ternak untuk bisa mendatangkan sesuatu. Berarti itu jatuhnya udah musyrik dong. Iya, perjanjian. Dia udah perjanjian kan. Gitu sih benar. Ya berarti itu enggak semua kepala kerbau kambing itu artinya buruk ya? Enggak semua. Cuma kan kalau memang di sini mau ada sebuah perjanjian. Cuma makhluk itu masih tetap ada di sini. Karena memang mungkin oleh pengurus yang lama itu sudah tidak dilakukan lagi. Ngumpul ya kan? Akhirnya saya selalu meminta korban ke kecil. Oke. Lanjut. Gimana? Ayo, gimana? Jadi itulah cerita sedikit dari lokasi ini juga. Tadi ngelanjutin tentang kurban ya. Waktu itu juga waktu aku pernah punya pengalaman di salah satu gunung di daerah Jawa Tengah. Ya kemungkinan gitu ya ada beberapa langkah kita yang tidak semestinya. Jadi katanya untuk beberapa lokasi antara pintu keluar dan pintu masuk itu tidak boleh melalui jalur yang sama. Beberapa dari tim keluar dan masuk di jalur yang sama. Akhirnya ya marahlah mereka. Permintaan maafnya pun seperti itu. Kita harus mengorbankan hewan ternak. Dan harus hewan ternak ya. Bukan orang, bukan darah.
hewan ternaknya pun bukan disembeli, tapi hewan ternaknya kita beli, kemudian hewan ternaknya kita lepaskan ke tengah hutan aja gitu, dilepaskan dan diucapkan kami berkorban secara ikhlas bahwa nantinya hewan kurban ini pun akankah dimakan hewan buas, akankah diambil orang untuk diperjualbelikan kembali, ataukah nanti dia akan mati kelaparan di dalam hutan, kami sudah ikhlas. Kalau ini sih aku ngeliatnya lebih kayak sedekah ya, bukan maksudnya relate gitu, kita sama aja kayak sedekah, tapi dalam bentuk yang lain, bukan bermaksud yang musyrik. Itu kepala kerbau juga gitu. Ada yang punya pengalaman nggak? Ayah punya pengalaman tentang kepala kerbau atau kepala kambing, Kak Hilda, Bel? Kalau kepala kerbau ya belum pernah sih ya, maksudnya hanya baca doang gitu. Jadi kalau secara ketemu dengan orang yang sudah berpengalaman atau pernah mengalami atau pernah melakukan gitu, belum pernah sih gitu. Tapi ya kalau bisa jangan sampai deh. Jangan. Ya, jadi kalau bisa hanya dengar aja dan baca gitu. Tapi kalau ngomongin tentang bagaimana yang dimaksud uncle tadi itu adalah ya nggak semuanya itu disembelih. Itu ya benar, karena kan memang ketika kita sudah mengikhlaskan sesuatu itu dengan cara yang berbeda, ya dengan caranya masing-masing gitu. Tapi ada juga sebenarnya ini yang menjadi pertanyaannya, kenapa ya kalau apa-apa itu harus ya hewan gitu ya, bingung juga kan ya. Kayaknya ya, kalau kita ngelihat sisi yang positifnya, makanya rata-rata dari mereka pun memintanya hewan kurban. Yang maksudnya orang-orang tahu, orang-orang mempelajari dan maksudnya tertulis di dalam kitab suci, mereka adalah hewan yang dikurbankan, diternakan untuk dikurban. Seperti sapi, sapi kan disembelih juga kita untuk mencari apa namanya amal pahalanya juga di setiap lebaran haji gitu ya. Dan itu kalau kita melihat ke apa namanya ilmu yang bisa dibilang positif, ilmu yang putih, tidak akan keluar dari jalur tersebut, harus mengorbankan atau menumbalkan istilahnya hanya hewan-hewan ternak, sapi, ya ada yang nimpok, sapi, kambing, kuda, zaman dulu katanya kuda juga termasuk yang disembelihkan katanya gitu. Tadi juga lagi ngebahas mengenai kepala kerbau yang sengaja ditanam untuk meminta izin membangun area ini. Buat kita pasti paham banget kalau untuk membangun satu rumah, satu gedung, ataupun pindah ke rumah baru biasanya punya syarat masing-masing nih. Kalau kita kan di rumah biasanya suka pamit-pamit gitu ya, mengucapkan dalam hati ya masing-masing ya gitu. Terus yang paling dilarang adalah menyiram air panas di depan rumah. Kan tiap keluarga tuh beda-beda ya. Dari Bella dulu. Bella kalau di keluarga Bella gimana? Kalau keluarga aku sih lebih nggak terlalu yang ribet gitu hitungannya, kayak ya udah kalau misalnya kita pindah rumah cuman kayak peletakan batu pertama, terus doa-doa bareng, terus ya mau nggak mau kayak kita tetap dengerin feng shui-nya kayak gimana, baiknya kayak gimana gitu, meskipun kita mau percaya atau enggak ya, tapi ya udah lakuin aja gitu. Lebih ke situ sih, lebih yang baik-baik aja, nggak pakai masukin sesuatu gitu sih. Kalau feng shui biasanya di rumah tuh yang diatur apa aja? Feng shui sih kayak pintu, dari pintu luar jangan sampai lanjut langsung ke belakang. Jadi misalnya dari depan gerbang terus kebuka jalan ke belakangnya sampai kelihatan semua gitu. Jangan, jadi kayak harus ada penutupnya, harus ada temboknya. Ada pembatasnya ya. Iya, dan kayak gitu-gitu. Dari kita mau pindah rumah juga cari tanggal baik, kayak gitu-gitu kan. Lebih kayak yang... termasuk orang yang pelihara ikan juga gak di rumah. Karena beberapa feng shui kan juga bilang gitu ya, dengan jumlah tertentu. Kalau Bella sih enggak. Enggak terlalu, yang terlalu banget percaya feng shui enggak, tapi ya udah kalau misalnya kita tahu ada sesuatu yang disuruh gini, ya udah kita lakuin aja. Enggak terlalu yang gimana-gimana sih. Kalau Onyo sendiri tahu enggak yang tadi uncle maksud tuh? Ngerti maksudnya tapi enggak tahu itu artinya. Enggak pernah lihat yang gituan. Tapi kalau untuk acara-acara di daerah itu pernah lihat Onyo kayak
kerbau di itu disembelih. Biasanya sebelum ya itu juga bukan untuk pindahan rumah aja, biasanya sebelum acara juga ada ya Nyong ya, ada kegiatan itu ada, ya. Ada itu. Dulu yang disembelih itu kerbau. Kerbau sama ya juga ada hewan satu lagi. Oh iya. Jumlahnya tertentu kah atau Dari siang, sore sama malam. Tiga kali berarti? Tiga kali, ada yang kerbau. Oh, itu buat biar acaranya lancar? Iya, itu buat acaranya lancar biasanya. Itu pembukaannya. Okay. Kak Hilda, mengenai itu ada pengalaman nggak? Ya, kalau di kantor gitu ya, karena banyak yang katanya ngeganggu juga. Jadi anak-anak di kantor tuh banyak yang ngeliat-ngeliat gitu. Dan kita waktu itu ada nyembelih kurban gitu. Untuk kepala kerbau juga pernah ditaruh gitu ya. Aduh. Kenapa itu? Itu. Tiba-tiba bunyi gitu. Tinggi banget frekuensi. Au. Sampai keluar. Sempat taruh kepala kerbau juga. Pengalaman anak-anak kantor? Jadi ada pengalaman horor dulu, baru akhirnya berkurban. Betul. Gitu ya. Anak-anak kantor biasanya gangguannya kayak gimana? Jadi kalau waktu itu aku tuh kalau setengah 6, jam 6 gitu aku udah pulang biasanya. Okay. Nah mereka tuh suka lembur. Nah kalau misalnya lagi lembur itu kursi aku pernah muter sendiri. Jadi ruangan aku kan kaca. Jadi di luar dari mereka tuh di luar ruangan aku gitu ya. Jadi kalau ngeliat ke dalam ruangan kayak ada aku yang muter kursi gitu. Dan itu bukan satu orang, banyak juga yang udah ngeliat. Dan kita udah jadi pernah, menyerupai Kak Hilda? Iya. Kayak menyerupai sosok. Nah kadang-kadang jadi aku, kadang-kadang jadi staff yang lain gitu. Jadi ya begitu. Kita ada panggil pemuka agama juga. Terus kita ngikutin apa yang disuruh gitu ya. Jadi kita berkurban. Tapi setelah proses itu kakak ngerasa lebih better atau? Ya lebih better. Lebih better emang. Cuma memang dia kayaknya ada. Apa itu? Ini suaranya masih ada bunyi. Ada tokek gitu. Lagi. Terus dilanjutin tokek. Aduh. Kayak yang ketuk pintu ya. Bless you. Terus Kak? Ya, jadi ada setiap tahun tuh kita ada ritual. Kalau udah mulai mengganggu gitu ya, kita tanya, oh ya mungkin kita lupa gitu ya. Aku juga ini aku baru pertama kali ini ketemu orang yang berkurban pada saat sudah berjalan operasionalnya. Biasanya kan kita sebelumnya ya, sebelum bangun katanya sudah. Oh udah. Sudah juga. Nah. Jadi biasa kan tiang panjang ada dia ikat apa itu ya di atas atapnya itu. Nah katanya sudah dilakukan oleh yang pembangunnya itu. Terus kita juga udah ada ngikutin acara syukuran dan lain-lain gitu ya. Cuma memang dia suka di situ kayak. Kemudian setelah dikurbankan ditanamkah kepalanya atau ya udah ini emang cuma syarat aja gitu berkurban. Oh ya oke. Okay. Itu dia tadi. Ya tergantung sama kita sih ngelihatnya ya. Mungkin orang mikir berkurban ataupun tumbal. Iya. Jatuh. Siapa jatuh? What
Mau ngapain mau lompat kamu, ha? Lompat! Enggak. Lompat! Enggak boleh. Mati! Enggak boleh. Ajakin komunikasi dulu. Kenapa? Kenapa? Mati. Ini kenapa? Yang tukang minta-minta korban ini. Oh ini? Iya. Oke. Ini tukang minta-minta korban. Tolong begini. Ini siapa gak di sana? Kenapa? Kamu siapa? Kenapa? Kenapa? Dancat! Nggak boleh! Jangan dong! Aku ingin tubuh ini! Jangan! Nggak boleh! Ini teman saya! Loncat! Jangan! Nanti kita polin aja sama kamu. Ini boy! Diam! Tau lo nggak, marah lo. Ya, ilang. Ini banget, banget. Sudah berapa lama kamu enggak dikasih makan, woi? Woi, udah berapa lama enggak makan, ha? Sudah lama. Mau ngapain? Mau cari makan sekarang, ha? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Tidak ada lagi yang datang. Oke. Kalian datang. Kamu yang suka narik-narikin ya, ha? Yang suka narik-narikin anak ya? Iya. Oh, kamu. Enggak boleh, enggak boleh. Ini dia. Enggak boleh. Gak boleh. Bisa kamu. Aku minta satu. Gak boleh. Kita pelit, Nek. Satu! Jangan. Gak boleh. Jangan bentak-bentak gitu dong. Allah Akbar. Nanti, nanti kamu daripada aku aduin sama yang lebih tua lo di sini. Berani kamu. Yang lebih tua di sini dikasih. Dikasih makan lebih banyak daripada kamu. Nanti kamu dimakan lo. Udah, tenang dulu. Tenang dulu, nanti kamu dimakan. Pulang ya. Nanti kapan-kapan tak lemparin apa gitu kayak. Nanti aku nyalain dupa di sana. Pulang ya. Pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, keluarin. Allah. Astagfirullah. Oh, masih. Allah. Tommy. Tommy, berat ini, kasih air dulu, berat ini. Kasih air yang banyak. Air. Ini. Air. Buset. Jangan dipinggir-pinggir, oi. Ngeri, oi. Masuk angin. Gara-gara kecemat lu ngalu. Iya. Bener ya? Kok pake tau? Baru Kang. Siap sudah dipegangin. Kang Atmo, Kang. Boleh dijelasin gak tadi bentuknya kayak apa? Yang masuk ke Tommy itu. Iya. Mangga. Oh iya. Permisi. Ah, jadi yang barusan masuk ke Tommy itu yang biasanya minta apa ya? Minta korban lah. Minta tumbal. Mungkin dia sebenarnya dari awal nggak dikasih tumbal, tapi dia itu makhluk yang tahu-tahu narikin minta sendiri. Bukan dikasih tapi minta sendiri dia. Bentuknya tinggi, besar, berbulu. Dan kemudian mulutnya ini gak tahu kenapa merah memang. Begitu dia buka mulut, merah sekali mulutnya. Matanya sih gak terlalu nyala, tapi lebih kepada merah ngedof gitu, gelap gitu.
Untungnya dia masih takut sama sosok ini. Siapa? Ini sosok penguasa yang ada di air ini. Yang bisa buka gerbang, ih merinding ya. Yang bisa bikin buka gerbang gaib ini sosok naga bermahkota. Kecil gitu. Gede banget badannya, mungkin melingkari seluruh area tempat ini. Oh ya. Wow. Itu dia. Ini penguasa gerbang gaib. Warna apa, Kang? Ini punten ini kan warna hijau merah kan, karena memang itunya ya. Iya, memang warnanya hijau. Memang warna hijau. Memang warnanya dia hijau. Kemudian mahkotanya berwarna merah. Ada batunya sebenarnya, batunya besar sekali, mungkin besar sekali lah, segenggam sebola voli itulah mungkin. Warnanya merah menyala. Tapi ini kan sosok aslinya dia, dia bisa menjelma kan? Bisa berubah. Bisa berubah banget. Kayak dapat gambar aja sih sedikit. Kayaknya si naga ini, kalaupun dia mau berubah bentuk menjadi wujud seperti makhluk lain, ya dia bisa. Bisa banget. Cuma memang pada saat beliau datang gitu ya, yang lainnya akan mundur. Seperti menghargai. Betul sekali. Ini petinggi. Iya. Ini juga apa, aromanya dia khas sekali. Bukannya aromanya, kan biasanya ular identik dengan amis ya. Iya. Cuman aromanya harum dia. Harum ya? Harum. Seperti mungkin apa ya? Seperti bunga mawar sepertinya. Oh mungkin aromanya. Yang kita cium tadi di sana. Di situ ya? Seperti itu. Itu nggak ada apa-apa, nggak ada tanaman segala macam, tahu-tahu selintas. Gitu. Iya pantesan. Apa? Pantesan pari. Kalau angin tuh wus cuman gitu dong. Berputar. Berarti tuh dia lagi berputar itu tuh. Lagi berputar. Itu dia tidak sedang jalan, cuman menggerakkan sebagian badannya aja. Seret gitu. Wow. Pretty. Kayak gini nggak ada angin sama sekali nih. Sama sekali. Mati anginnya benar-benar. Mati. Mati anginnya mati. Iya. Ada lagi sama sekali. Kang, nanti kita akan bahas di jalan-jalan malam sih untuk lebih rincinya. Ini sudah mau di ending, sudah mau closing. Titik di mana yang dikatakan sebagai poros pertemuan tiga petinggi di daerah ini itu di mana nih? Nanti kita coba waktu jalan-jalan malam ya. Ini gerbang gaibnya yang ada penunggunya, memang penjaganya seperti ini, gerbang gaibnya. Penjaganya seperti ini. Nanti kita coba di area sana. Itu beneran ada pohonnya sih? Iya, memang betul-betul ada pohon tuanya seperti itu. Itu kan pohon yang tadi. Kita nanti mau jalan ke situ. Belum lihat malam. Belum lihat malam. Nanti kita jalan-jalan malam. Asli. Jalan ke situ nanti. Ya. Menarik. Jadi nggak habis ikut ini. Deh. Enak aja nggak ikut. Mas, kenapa kalau Angel, kenapa gerbang gaib itu di identik sama pohon gitu? Identik ada pohon. Jadi ini gimana kan? Yang lebih gampangnya, pohon itu bukan hanya tempat tinggal pohon tersebut ya. Manusia biasanya mengambil energi dari pohon tersebut, mungkin batangnya, daunnya, buahnya. Dan kemudian pohon itu juga merupakan tempat rumah bukan hanya bagi hewan seperti semut dan lain sebagainya, tapi juga rumah para makhluk-makhluk seperti itu. Usianya ratusan tahun pohon. Masuk akal kalau mereka ditinggali. Dan pohon juga bisa dikatakan sebagai makhluk. Bukan makhluk ya, sebagai hidup gitu ya. Dia punya rasa juga. Itu kenapa mungkin makhluk halus juga bisa sekali menempel kepada pohon. Karena pohon itu seperti punya nyawa di dalamnya. Betul sekali, energinya mungkin disukai ya sama mereka. Buat beberapa orang yang percaya, bukan cuma hewan manusia, tapi tumbuhan itu juga makhluk hidup yang bisa juga nantinya menjadi arwah. Betul. Jadi ada loh karmanya kalau kita nyakitin pohon tuh ada? Ada. Bahkan ada tambahan ya. Di Sunda Wiwitan itu kalau kita mau ambil singkong, sekedar ambil singkong, itu dibaca-bacain, didoa-doain, dan kemudian baru diambil sama dia. Iya betul, itu kayak ada selendang hitam ya kalian. Betul. Ada selendang hitam di sini, ada dia gede banget Angkel di sini, kayak nutupin kita, selendang hitamnya. Sekarang itu tadi dia baru ngelintas gitu. Aduh. Kayak gini dia putar gini Angkel, selendang hitam. Anak kecil. Kenapa Wo? Jangan ikut. Jangan ikut, kita bentar lagi bakal keliling langsung cari kita di sana. Sebelum itu, tapi terima kasih buat semuanya. Jawaban kuis malam hari ini, silahkan Ayah.
Ya, untuk jawaban kuis hari ini adalah 3 gerbang dan pemenangnya itu ada Pramita Desi dan juga Islam Sari Windy. Selamat buat kamu ya. 500.000 untuk 2 orang pemenang. Setelah ini kita mau lanjut jalan-jalan malam, kalian bisa saksikan besok di Kakak Beradik Podcast. Kak Hilda, terima kasih. Jangan pulang dulu, kita jalan-jalan lebih temenin sini. Aku ya. Iya, oke, masih ada lagi ya. Terima kasih. Ya. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih semuanya. Bye bye. Bye. Jangan lupa beli paket Kezia Skincare. Yes, Kezia. Yes. Yep. Oke, okay, thank you.